Aman. Wow. Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Sate Gule Pahar. Ini lokasinya ada di Ngepos. Ini lagi pesen sate kambing. Kita nanti campur sama gulenya. Satu porsi pinten, Mbak? Sate ini, Mbak. Satu porsi pinten sate ini? 20. Satu porsi 20.000. Berarti kalau 15 30.000 ya, Mbak? Ya, nggih. Mulai buka tadi, Bu. Nembe buka? Nggih, nembe buka. Oh, nembe buka. Bukanya jam 10, Mbak. Jam 9. Sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 5. Ayo kita masuk dulu. Ini porsi gulenya masih penuh. Masih baru buka. Oke, dua. Mambu bulat, mulai sangit. Mriki bukae pun dawuh, Bu. Kon mulai tahun pinten, Bring? Di sini 91. 91 sebelumnya? Oh. Wah. Ini gulenya Pak Har. Ini kan putra nih, kenapa? Oh, putra nih. Kita makan dulu ya. Kita nunggu satenya juga, nanti mau. Oke, satenya ini. Ini kambing muda atau kambing tua, Mbak? Kambing muda, kambing tua alot ya, gak dipangan. Sehari biasanya berapa ekor? Satu ekor ya? Nah, ini kambing satenya. Loh, sate kambingnya. Gak mau? Mau, ayai. Apa, Bu? Wow, dapat apa itu, Mbak Kirana? Tahun. Ulang tahun, tak? Nggih. Jajan imunisasi. Oh, jajan imunisasi. Oh, oh, alah. Ya, 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 ya. Mari kita makan. Oke, kita makan satenya ini dulu. Nah, ini potongannya dagingnya ini loh. Wow. Ini ada sambal kacang. Pedes. Ini buat stamina laki-laki. Stamina laki-laki. Mau? Ini cabe. Nah, ini potongan dagingnya yang digule biasanya itu ada jeroan, ada kulit, terus ada daging, ada ini apa? Potongan bawang brambang atau bawang merah dan juga tomat. Nah, ini sudah ada sambelnya. Kalau mau tambah sambel, bisa pakai sambel kecap di ini. Di sate kambing. Tiga maam. Mari kita makan. Nah, ini mau jam 10. Jam 10 warungnya lagi buka. Jadi rung pati rame. Nah, nek awakmu ngidam sate gule, esuk-esuk ndang mrene. Sik anget. Yo engko tekan awan sik anget sik. Men iki lagi sik okeh. Boleh. Mantap. Hmm.
godong jeruk dirajang. Man sate gulai itu apik. Apik kanggo kesehatan. Sing ora apik nek terus-terusan boros. Saya biasanya kok pecel ya toh. Sekarang kadang makan sate gulai. Oh. Oh. Boleh kok ya bujune Pak Ipong umpane. Dulu ya nih, waktu saya kecil, ketika badan nggak enak, nggak sehat, itu diajak orang tua ke pasar untuk udah berdoa di dalam hati. Jadi berdoanya di dalam hati. Amin. Amin. Nah, jadi selain jadi sate kambing itu bisa untuk nutrisi kesehatan. Ya mungkin badan gak enak, capek-capek, kalau makan sate gulai bisa sembuh. Jadi kayak diiming-imingi wong tuaku mbiyen itu nek pas cilik, engko ndang mari pengen apa to, Le? Pengen sate. Oh, yo sate. Tapi janji sih bar mangan sate mari. Nah, delala ora mari njaluk satene sesuk. Bayangin loh, kok kelek. Yuk, wow. Kalau sate kambing di Ponorogo itu bumbunya kecap. Mungkin di tempat lain ada yang pakai bumbu kacang. Menurutku bumbu kecap lah yang paling enak. Loh, adek nangis. Cup, cup, cup. Dicilit Pak Parkir. Bapak kenakal. Sate gulai ya, tusuk satenya ini pakai mesin, jadi besarnya sama. Ini belinya kiloan. Jadi dua beberapa hari nggak bikin video itu, dua anak kecil ini bagi dana lagi batuk sakit. Nah, jadi belum bisa bikin video mereka tuh, matanya si Ilya lagi sakit tuh. Matanya sayu gitu. Jangan cepet sembuh ya. Halo teman-teman. Bujuku malah lemu. Apa-apa. Bujuku lemu, apa-apa.
telas dulu, tetap langsung jadi perlu dibayar kok. Yang kangen sate gulai, silahkan datang langsung ke sini ya. Tempatnya berada di pertigaan pos Jalan Jenderal Sudirman, pojokan. Cara untuk pergi dari warung adalah pulang satu-satu, terus pulang nggak bayar. Nah ini harganya loh, sate gulai sate 20. Nasi kulit 8.000, nasi putih 3.000, kulit 6.000. Jadi nek pengen sate tok ya oleh, sate harus gotok ya oleh. Sego putih tok ya oleh. Oleh Bu ya. Nah, lanjut di bawah itu ya. Jadi ini pinten. Iki makanya dilebokne YouTube ya, ditelok wong sak dunia. Sate 15. Sate 15. Jero angkat kali. Gulinya kali 52 ribu. Jadi totalnya 52 ribu. Buat-buat orang ya. Buat makan rambut duit 50. Nah terus dan lagi bukanya buat tiket tahun ini. Apa ini? 91. Tak jaringnya? Ikut berarti wes 87 lah bapak ini gitu. Jadi ini pun di putaran bapak pun buatan maksudnya pun buatan datang beli game oke, matur suwun mbak, game sate kuliner laris dan semakin jaya bapak ini antara matu-matu itu bisa kan ya nomor teleponnya pun pinten misalnya mungkin tak terus tinggi sore ini nomor pinter 081 335 316 590 kali pinter nih Mbak Ar ini nah, putrane Pak Ar oke matur suwun Mbak nggih mijing mriki malih padang monggo ya kita sudah makan sate gulai di Pak Ar. Akhirnya kita pulang. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Kalau badan nggak enak, jangan dipaksa untuk kerja, istirahat aja. Jangan lupa makan-makan bergizi. Dan juga sering jalan-jalan sama keluarga dan anak tercinta. Dari Ponorogo menyapa dunia. Ponorogo. Awesome. Lagi awalnya nggak enak di sini. Dadah. Hey, dadah, Adik. Dadah. Adik dadah. Nangis.